Beginilah gambar video amatir detik-detik terjadinya kebakaran menimpa rumah milik Pani warga Dukuh Meranggen, Desa Selotinata, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, terbakar pada Kamis siang. Saat kebakaran terjadi, Pini, pemilik rumah, sedang menghadiri acara undangan hajatan di rumah tetangganya. Sementara yang ada di rumah adalah nenek Kadiem. Diduga api muncul dari dalam kamar, terjadi korsleting listrik. Mbah Kadiem panik mendapati rumahnya terbakar, kemudian lari keluar memanggil warga, namun api cepat membesar akibat tiupan angin. Mendengar kabar itu, warga berupaya memadamkan api, namun gagal. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Rumah beserta benda berharga terlanjur hangus terbakar. Ceritanya tahu-tahu orang kesini itu sudah ada api. Udah yang punya rumah itu ceritanya lagi di tempat hajatan. Jauh mas, di pelangkrongan sana. Berarti kondisi kosong atau gimana? Kosong, ada neneknya. Tapi kemungkinan nggak dengar soalnya di sini mas, kejadiannya di paling selatan itu mungkin diduga konslet atau gimana ya mas? Ya konslet arus listrik kayaknya. Tadi tinggal hajatan ini ya? Tinggal hajatan. Rumahnya Mbah siapa ini? Mbah Pini. Iya, Mbah Pini. Ya. Habis ini mas semuanya ya? Habis. Tidak ada yang sisa, barang-barang juga nggak bisa diselamatkan sama orang-orang yang Mbah Kadiem tinggal di sendiri di rumah karena anaknya lagi jago manten di pelangkongan. Tahu-tahu ada api besar, baik itu ditarik, alhamdulillah ditarik keluar. Kalau api itu muncul dari ruangan mana kata mas? Ini yang kamar ya. Dari dalam kamar. Konslet atau gimana mas? Dugaan. Sebenarnya dugaan dari konslet karena di dapurnya aman. Berarti waktu kebakaran itu cuma ada nenek satu di. Habis ini mas rumahnya mas? Habis. Tinggal kita dapurnya aja tapi masih aman tapi. Nggak ada korban tadi mas? Nggak ada korban? Korban jiwa nggak ada, ya jelas rumah yang sekitar kita 50-an juta lah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multi.